Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, hari ni orang panggil Wahabi ni apa? Wahabi ni bahaya, dia kata. Apa saya bahaya? Sebab dia kata sikit-sikit bida'ah, sikit-sikit bida'ah. Walaupun saya tak mengaku saya Wahabi, tapi orang duk kata juga. Bila kita tanya Wahabi tu apa? Wahabi ni suka bida'ah ramalan orang. Yang ni Nabi tak buat, yang ni Nabi tak buat. Tuan-tuan, kita nak ajak orang kembali kepada apa yang Nabi buat, bahaya ke tak bahaya? Saya nak tanya tuan-tuan, di mana bahayanya? Kita nak kembalikan amalan masyarakat sama seperti amalan Nabi, di mana bahayanya? Tak ada bahaya pun. Yang bahayanya adalah kedudukan ustaz tu. Bukan agama orang yang bahaya. Yang bahaya kedudukan orang yang sekat geng-geng Wahabi ni. Sebab apa? Sebab dia kata kalau bagi mereka ni habis, kita tak boleh cari makan. Tahlil tak ada, talqin tak ada. Mana dia kata? Bahaya-bahaya. Apa yang bahayanya? Tak bahaya apa pun. Bahaya pada pendapatan kamu, bukan bahaya pada agama orang. Kan? Saya tak nafilah bab talqin lepas mati ni ada khilaf di kalangan ulama. Itu perbahasan yang panjang. Tapi kalau orang pilih pandangan yang tak sesuai dengan mazhab Syafi'i, dia ambil pandangan mazhab lain umpamanya, apa masalah? Ulama mazhab Syafi'i sendiri mengatakan, ramai di kalangan para ulama, Ibn Hajar Haytami sebut, ramai di kalangan para ulama menganggap talqin lepas mengkuburkan mayat itu adalah bid'ah. Tapi mazhab Syafi'i pakai kerana hadisnya pada mazhab Syafi'i boleh diterima. Dan ini isu khilaf. Isu khilaf. Jadi saya nak pegang mazhab ni, boleh nak pegang mazhab ni, boleh. Ada seorang syekh kan, syekh ni dah tua lah juga, tapi tengok cara dia komen tu, macam saya pun heran, syekh ni betul-betul ke tua? Dia kata kat saya, doktor kurang asam. Sebab? Sebab dia kata tak, sebab orang tanya dia, tak, dia ni tak ambil pendapat Syafi'i. Tuan-tuan, kalau tak ambil pendapat Syafi'i dalam satu dua isu, jadi kurang asam. Saya nak tanya lah, adakah orang yang ikut mazhab Syafi'i 100%? Tak keluar langsung. Zaman sekarang ni susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Imam Baihaqi kan, Imam Baihaqi ni, dia ni boleh kata orang hadis yang membela mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i boleh dikatakan berhutang budilah dengan dia. Sebab semua pandangan Syafi'i dia cari hadisnya. Dia tolong cari dan dia kumpulkan dalam kitab Sunan Kubra. Sebenarnya bukan Sunan Kubra, Sunan Kabir yang betul. Tapi dia terkenal dengan nama Sunan Kubra. Tak apalah. Dia cari dalil mazhab Syafi'i. Sehingga kan Imam Baihaqi ni dikenali sebagai orang yang memberi budi kepada mazhab Syafi'i. Sebab dia menyokong mazhab Syafi'i, cari dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan ditulis dalam kitab di Sunan Kabir. Tapi Imam Baihaqi walaupun dia bela mazhab Syafi'i, tapi bila mana pendapat mazhab Syafi'i yang tidak selari dengan hadis sahih, dia tetap kata tak sahih. Sapuan kepala. Masa kita ambil uduk, kita nak sapu kepala berapa kali? Kalau ikut mazhab Syafi'i, 3 kali. Mazhab Syafi'i kata 3 kali. Berdasarkan hadis Uthman yang mengatakan Nabi SAW beruduk 3 kali, 3 kali. So Imam Syafi'i kata 3 kali, 3 kali. Maksudnya setiap anggota lah 3 kali. Apa kata Baihaqi? Baihaqi kata dalam Sunan Kabir, dalam Sunan Kubra, dia kata, dia kata hadis inilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk mengatakan basuhan setiap anggota wuduk 3 kali, 3 kali. Tetapi, kata Imam Baihaqi, tetapi hadis yang sahih daripada Uthman yang lebih detail menunjukkan, dia mula dinukil daripada Abu Daud, yang mana Abu Daud kata hadis yang sahih daripada Uthman yang lebih detail mengatakan 3 kali itu untuk anggota lain selain pada kepala. Kepala hanya sekali. Ada riwayat daripada Uthman menyebut sapu kepala 3 kali, tetapi riwayatnya tidak kuat kerana menyanggahi riwayat perawi-perawi yang lebih, yang hafalannya lebih kuat daripada itu. Ini yang disebut oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi penyokong mazhab Syafi'i, tapi dalam isu ni dia pun tak ikut. Habis tu nak panggil dia kurang asam juga. Katalah tuan-tuan, baca kitab Sunan Kubra. Saya baca Sunan Kubra, saya tengok Imam Baihaqi kata, oh dalam bab ni dalil mazhab yang kata sekali tu lebih kuat. Saya kata saya setuju dengan Baihaqi. Salah ke saya? Salah? Tak salah. Apa saya salah? Itu yang saya heran. Dalam agama ni ada ruang untuk kita beza pendapat.
Tapi ada ustaz yang kadang-kadang nak tutup benda ni. Ada ustaz yang tak mahu benda ni. Dia kata, apalah ustaz nak bergaduh. Bukan gaduh, beza pendapat je pun. Dia kata, tuan-tuan tengok engineer mana ada gaduh. Dekat page saya, macam-macam orang komen. Bila orang kutuk saya, bila orang tuduh saya macam-macam, saya jawab lah. Bukan saya cari gaduh dengan orang, saya jawab. Benda tak betul kena jawab. Dia kata, tengok, teruskan bergaduh wahai ustaz-ustaz. Koma ni tak sama macam engineer, tak sama macam doktor. Doktor mana ada gaduh? Engineer mana ada gaduh? Mujur ada seorang engineer komen. Siapa kata engineer tak gaduh? Mungkin dalam ni ada engineer. Kadang-kadang nak pilih skru pun gaduh. Doktor nak pilih ubat apa pun gaduh. Betul? Tapi dia orang gaduh dalam mesyuarat je lah. Luar mesyuarat okey. Kita pun macam tu lah dalam bilik kuliah. Kita bahas sungguh-sungguh. Keluar daripada tu, kita buat apa? Buat hal masing-masing lah. Agama ni pilihan individu. Agama ni pilihan dan pegangan individu. Dia belajar dengan ustaz dia, dia buat macam mana dia faham. Kita nak paksa-paksa orang ikut mazhab kita. Payah lah. Maka, akhirnya kena kembali kepada hadis ni. Kita pegang satu pendapat yang kita rasa boleh selamatkan agama kita. Maka sebab tu saya tanya soalan tadi. Ajak orang ikut cara Nabi dalam ibadat. Di mana bahayanya? Tak ada bahaya langsung. Bahkan itu lebih selamat. Kita buat satu ibadat, macam-macam ibadat kita buat, Nabi tak tunjuk. Siapa jamin akan dapat pahala? Eh, takkan tak dapat pahala ustaz. Benda baik tu. Akal tak boleh fikir benda baik tak baik dalam agama. Betul? Akal tak boleh fikir benda baik dan tak baik dalam agama melainkan dengan pimpinan wahyu. Siapa berani kata salat subuh 8 rakaat itu tak bagus kalau ikut akal? Kita bangkit subuh, ish, saya hari ni saya beriman lebih. Pasal apa? Pasal Syawal kan? 8 rakaat lah subuh. Sesat tak sesat? Siapa berani kata sujud pada Allah sesat? Kita berani kata. Sebab Nabi hanya tunjuk dua. Tak ada pasal-pasal tiba-tiba sujud. Pasal apa hang sujud ni? Sujud syukur ke? Bukan. Tak ada dapat nikmat apa-apa pun. Sebab sujud syukur ni bila dapat nikmat, tak ada dapat nikmat apa pun. Habis tu sujud tilawah. Tak ada. Al-Quran pun tak apa, lama dah tak baca pun. Bukan sujud tilawah. Pasal apa hang sujud ni? Ha? Nak membesarkan Allah. Tiba-tiba sujud, boleh tak boleh? Tak boleh. Walaupun sujud, tak boleh. Nak sujud, salat. Salat sunat dua rakaat, sujud dalam tu. Nak sujud semata tanpa salat, tanpa syukur, tanpa tilawah, tidak dibenarkan. Yang ni kita kena faham. Ada sebutlah mazhab Syafi'i benda ni. Mazhab Syafi'i sebut benda ni.